Jadi apa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Duet Lesti dan Gunawan Maluku Utara berhasil menciptakan suasana haru yang luar biasa, sehingga lantunan dan untaian lagu karya Adibal itu menjadi sesuatu yang dianggap oleh para dewan juri spektakuler. Ya, duet Lesti dan Gunawan Maluku Utara itu sukses mencuri perhatian dari para Leslar dan juga fan Gunawan serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal itu pun diungkapkan oleh Inul Daratista. Namun ada satu hal yang perlu Mimin ceritakan di sini. Ternyata dalam lagu itu banyak yang baper. Baper abis hingga meneteskan air mata. Tak terkecuali sang pujaan hati sang kekasih Lesti Kejora, Bang Bi. Ya, dia terciduk. Setelah lantunan lagu itu dia pun meneteskan air mata. Matanya sebab memerah. Hal itu diunggah dalam Instastory Basuki Surojo. Nampak Bang Bi matanya memerah setelah mendengarkan lantunan yang merupakan jeritan hati sang Didi Lesti. Ya, pujaan hati Bang Bi. Yang tentu hal itu menjadikan dirinya teriris-iris bagai sembulu sehingga tak tahan meluapkan emosi hati. Sehingga tak sengaja air mata itu akhirnya menetes satu persatu. Namun siapa sangka dan siapa yang tahu apakah Bang Bi ketakutan juga. Dia khawatir bahwa cintanya tak bisa ia perjuangkan atau ikut merasakan betapa sosok laki-laki yang sebelumnya bersanding dengan Lesti Kejora tak bisa memperjuangkan cintanya. Jadi Bang Bi tak ingin hal itu terjadi pada dirinya. Makanya setelah konser kemenangan, ya, setelah duet Lesti dan Gunawan tersebut, Bilar mengungkapkan perasaannya bahwa memang duet Lesti dan Gunawan di atas panggung kawin banget. Cuma di belakang panggung dia yang akan langsung menikahi sang kekasih, yakni Lesti Kejora. Ya, kita doakan hal yang terbaik pada diri mereka. Semoga Bang Bi, Bilar, dan Didi Lesti akhirnya dipersatukan dalam satu ikatan, yakni sepasang suami istri. Apalagi tak hanya sekali dua kali, di malam hari ini mereka menampakkan keuan di antara mereka berdua, yang mana mereka sering panggil sayang mama papa dan segalanya. Tentu perlakuan juga yang dilakukan yang nampak positif dari Bilar itu menunjukkan betapa dia cinta, betapa dia sayang pada Lesti seorang. Ya, marilah kita tak henti-hentinya mendoakan semoga kabar ikut kita nantinya menjadi keluarga sakinah mawaddah dengan menikah tentunya guys. Kalau tidak menikah kan tidak bisa. Ya, dan moga mereka juga dilancarkan rezekinya sehingga merasa pantas dan dipantaskan untuk saling mengikat janji suci di atas pelaminan nanti. Itu saja, jangan lupa bagi kalian
Yang masih belum subscribe di channel kita ini, langsung subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga share video ini kepada sahabat kerabat teman kalian agar keuangan dan kebaperan mereka berdua tak hanya kita yang rasakan, tetapi kita semua bisa merasakan keuangan dan kebaperan yang mereka berikan di malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, semoga kalian juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah dan kesehatan di tengah pandemi ini. Terima kasih. Yuk, bye-bye.